Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Alin Ima TV. Dalam video kali ini, aku akan menjelaskan kepada kalian semua tutorial bagaimana caranya membuat thumbnail yang cantik, simple, dan pastinya sangat mudah ya teman-teman. Untuk kalian YouTuber pemula, pasti banyak yang belum tahu ya bagaimana sih cara membuat thumbnail yang bagus itu untuk mempercantik video kita ya. Jangan sampai di skip ya teman-teman, tonton sampai selesai video ini karena sangat bermanfaat untuk kalian semua yang masih belum paham apa itu thumbnail. Nanti saya jelaskan satu persatu teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja dia di aplikasinya PixArt. Untuk kalian yang belum download, silahkan download terlebih dahulu. Di Playstore juga ada ya teman-teman. Kita langsung klik aja di aplikasi PixArt-nya untuk mengedit thumbnail-nya. Langsung masuk ya teman-teman. Nah, kita masukkan apa itu background yang akan kita edit. Tadi kan saya sudah download di Google ya, kita masukkan aja ya ini, terus kita klik alat di bawah itu, terus potong di atas, kita geser ke samping. Itu ada YouTube ya, karena kita mau postingnya di YouTube. Kita klik centang di atas teman-teman, terus saya kan mau nambahin foto ya, kita klik tambahkan terkini. Nah, misalnya foto ini mau saya tambahkan, mau saya edit dulu ya teman-teman, di crop, buang. Nggak bisa, langsung aja ya kita potong teman-teman. Mudah-mudahan ini sinyalnya lancar ya. Kita coba potong, coba klik di atas. Kita lihat dulu, ini kayaknya masih belum ya. Kita kuas di sini, kita bersihkan di sampingnya sedikit. Sedikit aja teman-teman. Coba kita lihat lagi, kurang sedikit. Nah, ini kayaknya sudah ya teman-teman. Kita klik simpan di atas. Nah, ini sudah selesai. Mau saya kasih apa itu, putih-putih itu ya. Mau saya kasih tapi ini kurang rapi sedikit ya kayaknya. Nah, segini aja. Saya kasih tambahkan tepi warna putih aja. Nah, terus mau saya tambahkan lagi foto. Ini aja dulu HP, nanti downloadnya langsung di Google ya, PNG aja, gambar HP PNG. Terus kita tambahkan lagi screenshotan di YouTube saya, sudah saya screenshot tadi ya teman-teman, tinggal tambahkan aja di sini. Kita
lepaskan, klik di atas, turun. Ya, ini kayaknya sudah pas ya teman-teman. Tinggal kita mau tambah teks. Teksnya terserah, misalnya saya mau nambah cara membuat, klik taruh atas aja, dibesarkan teman-teman biar jelas ya nanti. Nah, cara membuat, saya mau kasih tulisan dipercantik ya, terserah kalian mau kalian kasih tulisan yang mana. Nah, ini contohnya warnanya misalnya ungu ya. Nah, misalnya seperti ini. Terus saya tambahkan teks lagi, membuat thumbnail tentang, taruh bawah sini, dia akan besar biar kelihatan ya teman-teman. Diwarnai, terserah mau warna apa. Gini juga nggak apa-apa, bagus. Terus mau saya tambahin ini YouTube, saya sudah ambil tadi di Google ya. Pokoknya kalau ambil yang seperti ini berarti namanya YouTube PNG ya teman-teman. Jadi nanti bisa kita atur. Nah, diperbesar aja nggak apa-apa di sini. Seperti ini bisa. Terus mau ditambahkan gelembung seperti ini, hanya pakai HP. Ini ada warnanya cantik-cantik, saya mau kasih warna ini aja, biru ya. Mau saya taruh sini. Nah, di sini. Terus ini kan sudah saya edit. Tinggal saya tambahkan ini ya, teman-teman. Sebentar. Nah, ini untuk mempercantik saja di sini. Nah, kayaknya ini udah deh, sudah pas seperti ini ya teman-teman. Terserah kalian mau nambah apa lagi, pokoknya saya itu hanya ngasih contoh seperti ini. Kalau dibuat secantik mungkin juga bisa. Mungkin apa ada cara lainnya teman-teman, lewat aplikasi apa gitu, nanti kasih tahu, komen di kolom komentar bawah ya teman-teman. Hanya ini saja yang bisa saya buat. Jangan lupa subscribe, like ya teman-teman, terus di share di sosial media kalian. Jangan lupa di save di atas teman-teman, klik di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini simpen ya teman-teman, langsung. Nah, kesimpen deh.